Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dalam Sains Tekatan 3. Jadi pada hari ini kita akan menyambung perbincangan kita tentang bab 1, rangsangan dan gerak balas bagi subtopik 1.2, rangsangan dan gerak balas dalam manusia untuk mata dan mekanisme penglihatan. Jadi pada hari ini pelajar akan dapat melakar struktur organ deria dan menerangkan fungsi serta kepekaannya terhadap rangsangan. Okey, kemudian pelajar akan dapat menerangkan mekanisme penglihatan dengan lakaran. Okey, jadi manusia mempunyai lima deria ya, iaitu deria ni ialah keupayaan mengesan rangsangan melalui sentuhan, bau, rasa, pendengaran dan penglihatan. Jadi setiap deria ni akan dikesan oleh organ deria yang berbeza-beza. Jadi organ deria kita ni ialah mata, telinga, hidung, lidah dan juga kulit. Organ deria tertentu hanya peka terhadap rangsangan yang tertentu. Contohnya mata dia peka terhadap rangsangan cahaya. Telinga peka terhadap rangsangan bunyi. Kulit peka terhadap sentuhan. Lidah peka terhadap bahan kimia dalam makanan. Okay, manakala hidung pula dia peka terhadap bahan kimia dalam udara. Okay, sekarang kita tengok struktur mata kita. Jadi ini adalah pandangan hadapan mata kita. Okay, jadi yang nampak macam mata hitam ni, anak mata ni adalah pupil. Okey, yang sekeliling dia yang berwarna ni kita panggil sebagai iris. Okey, manakala mata yang putih ni kita panggil sebagai sklera. Okey, jadi sekarang kita ambil mata ni dan kita buat keratan rentas mata. So, dekat sini anda boleh lihat ini adalah keratan rentas mata manusia. Jadi kita akan bermula dulu dengan kornea ya. So, kornea ni adalah yang dekat sini, okay, yang dekat sini adalah kornea. So kornea tu adalah lapisan lusina yang membiaskan dan memfokuskan cahaya ke retina. Okay, lepas tu dekat sini, okay, ruangan dekat sini ni, ini adalah glemae. Okay, glemae ni ialah bendalir lusina yang mengekalkan bentuk bola mata dan memfokuskan cahaya ke dalam mata. Okey, kemudian kita tengok dekat sini macam ada satu bukaan dekat sini. So yang dekat sini kita panggil sebagai pupil. Okey, macam dekat sini tadilah pupil ya. Anak mata kita. So pupil ni adalah satu bukaan di tengah iris yang mengawal kuantiti cahaya yang masuk ke dalam mata. Maksudnya pupil ni dia akan kawal jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Okey, seterusnya kita pergi sebelah pupil ni, ini adalah iris. Okey, ini adalah iris. Okey, yang ni tadi iris. So iris ni adalah bahagian berwarna mata yang mengawal saiz pupil. Okey, dia juga berwarna. Kalau macam kita orang Malaysia, kebanyakan kita adalah mata kita, iris kita berwarna coklat gelap. Okey, lepas tu kita pergi yang cip color biru ni adalah kanta mata. So kanta mata adalah satu kanta cembung lusina dan kenyal yang memfokuskan cahaya ke retina. Jadi kanta mata ni dia berfungsi nanti dia akan memfokuskan cahaya ke atas retina. Okey, seterusnya kita pergi dekat sini, kita lihat dekat sini yang color hitam ni. Okey, ini adalah ligamen penggantung. Okey, ligamen penggantung ni adalah satu gentian kuat yang memegang kanta mata pada kedudukannya. Okey, jadi penting ya fungsi ligamen penggantung ni, dia memegang kanta mata supaya kanta mata kita ni berada pada kedudukan yang tetap. Okey, kemudian kita boleh lihat juga kat sini. Okey, ini adalah otot cilia. Okey, jadi apa fungsi otot cilia? Otot cilia adalah otot yang mengubah ketebalan kanta mata melalui pengecutan dan pengenduran. Okey, jadi pengecutan dan pengenduran otot cilia ni membolehkan kanta mata kita ni memanjang ataupun memendek dan membantu kita untuk memfokuskan penglihatan kita. Okey, kemudian seterusnya kat dalam ni adalah glemaca. So glemaca ni adalah satu bahan jeli lusina yang mengekalkan bentuk bola mata dan memfokuskan cahaya ke retina. Okey, lepas tu kita pergi ke sini. Okey, yang dekat luar sekali ni, lapisan yang paling luar ni ialah kita panggil sebagai sklera. Okey, yang ni tadi ya, sklera ni yang mata putih ni. Okey, ni adalah sklera. So apa fungsi sklera? Sklera adalah satu lapisan teguh yang mengekalkan bentuk dan melindungi mata. Okey, ini kerana sklera ni dia satu lapisan yang agak ke
Batu lapisan yang agak kuatlah, agak keras. Okey, kita sambung lagi dengan koroid. Okey, koroid ni adalah lapisan yang kedua ni yang cikgu color dengan color hitam ni. Okey, ni koroid. So, apa fungsi koroid? Okey, koroid ni dia berfungsi sebagai satu lapisan hitam yang mencegah pantulan cahaya dalam mata dan membekalkan oksigen dan nutrien kepada mata kita. Okey, so pentingnya koroid ni, dia menghalang pantulan cahaya yang dah masuk ke dalam mata kita. Okey, kemudian kita pergi kepada retina. Okey, retina ni adalah lapisan yang color kuning ni. So, yang ini adalah retina. So, apa fungsi retina? Retina ialah lapisan yang mengandungi fotoreseptor yang mengesan cahaya dan menghasilkan impuls saraf. Kalau sebelum ni kita dah belajar, reseptor ni adalah satu sel khas yang boleh mengesan rangsangan. Jadi kalau fotoreseptor maksudnya sel itu boleh mengesan rangsangan cahaya dan dia ada banyak pada retina. Okey, kemudian kita pergi kepada kawasan ini yang kita panggil sebagai bintik kuning. Okey, so apa fungsi bintik kuning? Bintik kuning ialah bahagian pada retina yang paling peka terhadap cahaya kerana terdapat banyak fotoreseptor. Okey, jadi kita faham dekat bintik kuning ni adalah kawasan yang paling peka cahaya kerana di sinilah terdapat paling banyak fotoreseptor. Okey, seterusnya kita pergi kepada bintik buta. Okey, bintik buta dekat sini ya. So, apa fungsi bintik buta? Bintik buta ni ialah bahagian pada retina yang tidak peka terhadap cahaya kerana tiada fotoreseptor dan merupakan tempat keluar bagi semua gentian saraf optik. Okey, kalau bintik kuning tadi bahagian yang paling peka dengan cahaya, bintik buta ni paling tidak peka dengan cahaya. Dia tidak peka terhadap cahaya kerana dia tiada fotoreseptor. Okey, seterusnya dekat sini. Okey, ini adalah saraf optik ya, di mana saraf optik ni dia adalah gentian saraf yang membawa impuls saraf dari retina ke otak untuk ditafsirkan. Okey, dan yang terakhir sekali adalah konjungtiva. Okey, konjungtiva ni dekat sini kan, macam ada selaput. Okey, selaput nipis ni dia adalah satu membran lusina yang melindungi bahagian hadapan sklera. Okey, jadi kita melihat menggunakan mata. Jadi apabila kita melihat suatu objek, cahaya dari objek tu dia akan mula-mula dia akan masuk dulu ke dalam mata kita melalui kornea sehinggalah ke retina. Okey, sehinggalah ke retina. Jadi pada retina, atas retina tu terdapat sel-sel yang peka terhadap cahaya, iaitu kita panggil sebagai sel fotoreseptor. Jadi terdapat dua jenis fotoreseptor iaitu sel rod dan sel cone. Jadi anda boleh rujuk juga buku teks sains tingkatan 3 anda. Okey, di mana dekat sini ini adalah kerata rentas retina. So ini adalah retina. Yang ini tadi adalah lapisan kedua tu koroid dan ini lapisan paling luar iaitu sklera. Jadi dalam retina ni kita dapat tengok ada dua sel iaitu sel rod dan sel cone. Okey, jadi apa fungsi-fungsi sel rod dan sel cone ni? So, jadi sel rod berfungsi dalam keadaan malap atau keadaan di mana cahaya kurang. Okey, dengan menghasilkan penglihatan warna hitam putih. Okey, pendek kata sel rod ni dia adalah sel yang peka terhadap keamatan cahaya. Okey, manakala sel cone dia berfungsi pada penglihatan waktu siang ataupun dalam keadaan terang. Okey. Pendek kata dia peka kepada warna cahaya. Jadi sel cone ni dia ada tiga jenis. Okey, tiga jenis sel cone iaitu sel cone yang peka kepada cahaya merah, sel cone yang peka kepada warna hijau dan sel cone yang peka kepada warna biru. Okey, baik. Jadi sekarang kita akan masuk kepada mekanisme penglihatan. Okey. Jadi bagaimanakah mata kita boleh melihat? Okey, dia bermula dengan sinar cahaya daripada objek menembusi kornea. Okey, contohnya kita tengok satu objek. Okey, kemudian sinar cahaya daripada objek itu okey akan memasuki mata kita. Okey, mula-mula dia akan masuk melalui kornea dulu. Kemudian dia akan pergi ke gelembung air, kemudian dia akan masuk kepada kantar mata kita. Okey, cahaya tu saya ulang sekali lagi ya. Cahaya tu akan menembusi okey, menembusi kornea kita. Okey, kemudian gelembung air, kemudian kantar mata dan kemudian dia akan menembusi gelembung maca dan lalu dia akan membentuk image di atas retina. Okey, ini tadi objek dan ini adalah image yang terbentuk atas retina. Okey, jadi
Imej yang terbentuk pada retina adalah lebih kecil dan songsang, lebih kecil dan songsang. Okey, kemudian fotoreseptor pada retina ni tadi akan dirangsang untuk menghasilkan impuls. Okey, kemudian saraf optik akan menghantar impuls berkenaan ke otak. Jadi otak akan tafsirkan impuls tadi dan menghasilkan imej dalam keadaan tegak. Jadi walaupun dekat sini imej yang terbentuk atas retina ni terbalik, tapi otak kita akan tafsirkan imej yang kita tengok tu tegak. Samalah macam kedudukan objek yang pada awalnya tu memanglah dalam keadaan tegak. Okey, jadi itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan jumpa semula pada pembelajaran berikutnya bagi membincangkan tentang deria-deria yang lain pada badan manusia. Okey, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.